Assalamualaikum and halo guys, balik lagi dengan aku di Jun Channel. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia. Anyway, seperti informasi kapan lalu yang pernah aku update, kalau kemarin itu guys, PUBG Mobile udah rilis new custom crate. Patternnya masih sama ya, after premium adalah custom crate. Yuk, coba kita cek lebih jauh lagi rewards-nya ya guys. Pertama, ini ada Cyber Monkey Set. Jujur, emang emotnya keren ya guys, keren banget bahkan. Dan selain emotnya, emang headgear-nya juga nggak bisa bikin kita berpaling guys. Apalagi didukung sama emotnya yang ada explosion granat. Wah, makin cakep. Lalu berikutnya ada Galactic Marshall. Ini setelan gemoy guys, kalau kalian rubah ke gender male ya. Dan emotnya itu juga lucu. Yes, kalau ada bedanya gini, better pakai gender male aja lah, bisa buat lucu-lucuan juga. Next, setelah si Marshall yang gemoy, ini ada Quicksand Dominator dengan emot yang cukup kocak loh menurutku. Padahal ya, kalau dilihat emotnya itu macho, yah. Mungkin biar nggak terlalu serius kali. Oke, kita next lagi. Ini ada dengan emot kocaknya. Wah, lagi-lagi emot kocak ya guys. Yes, menurutku emang ini tuh emotnya kocak-kocak. Dan ini ada setelan eksplorator angkasa. Bisa-bisanya gitu kan kepikiran punya emot yang sampai bisa terbang. Ya, nggak cuma setelan itu, tentu kalian juga bisa lihat kalau ini tuh banyak banget reward selama yang di comeback lagi ya guys. Aku scrollin aja ke bawah, ya emang cukup banyak. Kayak gini banyak banget emang rewardsnya, dan meskipun yang epic itu juga reward selama guys. Terus selain rewards, nggak lupa ada rewards jaminan di 15 sampai 25 kali gacha ya guys. Dan jangan lupakan juga sistem ban item, itu kalian bisa ban item yang udah kalian punya. Atau yang nggak kalian inginkan sebelum gacha event ini guys. Dan jangan lupakan hadiah jaminan di 50 kali gachanya. Nah, itu yang paling menarik ya. Siapa tahu kalian beruntung bisa dapat item yang kalian incar di sini. So, let's try guys. Sebelum gacha, pertama aku mau ban beberapa item dulu ya guys. Tapi wait. Karena harus aku pilih-pilih dulu. Kalau yang legendary udah bisa ketebak lah aku bakal ngeban yang mana. Tentu aku pilih ornamen aja deh yang ini guys. Dan scroll, kalau epic sih ngacak aja. Nah, all done. Udah aku ban beberapa item ya. So, saatnya coba gacha. Coba dengan satu kali gacha dulu deh, guys. Let's go. Yuk kita pencet-pencet dulu. Gacha satu kali aku dengan 18 CC, guys. Gacha satu kali pertama dan nggak bisa berharap apa-apa ya, guys. Karena ya seringnya dapetnya kayak gini. Oke, aku lanjut gacha lagi, dan ini gacha 10 kali guys. Sambil pencet-pencet dulu rewards-nya, mungkin bisa bikin kita lebih hoki. Kalau custom crate ini juga nggak bisa berharap banyak sih guys, tapi coba aja ya, kita cek. Oh, muter-muter. Oh, lumayan-lumayan, dapat legendary item. Ini granat asap Cyber Monkey. Aku save dulu ke galeri, ini dia yang aku dapetin, dan aku pamerin juga ke klan ya guys. Oke, rewards apa lagi yang bakal muncul ya habis ini? Dengan 540 UC lagi, akankah aku bisa mendapatkan si 4 sekawannya guys? Emang keren-keren banget loh emotnya. Oke, dapat jaminan dan nggak dapat rewards lagi guys, kecuali epic item itu ada mini 14. Aku mau coba lagi, 540 UC lagi, tapi udah guys, nggak berharap lah dapet yang mythic item, apalagi 4 sekawan itu. Dan sekarang aku malah lebih penasaran, ntar redeem rewards yang 50 kali gajahnya itu bakal dapat apa? Kalau kalian gimana guys, udah punya yang mana sih setelan yang ini? Yang ini? Atau yang ini?
Let's go, ini gacha yang ke-40 guys. Dan cuman kurang 10 kali gacha ya, biar bisa dapetin reward jaminan. Dapat legendary item lagi, ini ada Cyber Monkey Golok. Seperti biasa, save dulu dan bakal aku kirim ke klan juga. Okay, next, ini udah yang ke-50 kali gacha. Oh, ternyata 51 kali guys habis ini ya. Yuk kita lihat guys, kira-kira dapat reward lagi enggak ya? Wah, muter-muter lagi. Dan ternyata aku dapat vector. Ini ada Quicksand Dominator vector guys. Langsung aku save dulu ke galeri. Aku kirim lagi ke klan dan langsung aja aku buka jaminan 50 kalinya. Pencet, berharap dapat yang bagus. Dapat setelan giok dan sutra. Aku save dulu ya, it's okay, dapat legendary item guys. Bye bye Cyber Monkey. Dan untuk gachanya nggak aku lanjut ya, karena konten kali ini hanya sebatas hiburan aja dan bukan main event yang aku nantikan. Tapi tetap aku buat dan aku bawakan sebaik mungkin buat kalian semua yang udah support aku. So, jangan lupa ya buat like-nya. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe and share juga ya guys. Thank you for watching, see you again on my next video. Have a nice day and bye.